siapa yang sedang menonton di YouTube, jangan lupa subscribe. Okay? Okay, so kita teruskan kepada pengajaran hari ini. Okay. Ini merupakan soalan logaritma, iaitu melibatkan soalan ungkapan. Okay, tengok di sini. Diberi log 52 bersamaan dengan A, log 53 bersamaan dengan B, dan log 57 bersamaan dengan C. Sekarang di sini ada dia, ada tiga benda yang dia beri. A, B, C. Ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan A, B, dan C. Okey, jadi bila jawapan kamu, nanti bila kamu dapat jawapan, dia mesti ada huruf semuanya. Ada huruf A, B, dengan C. Okey, di sini dia ada bagi log 542, log 52.1, dan log 256/7. Jadi saya harap kamu masih ingatlah kepada basic-basic yang bagi logaritma. Tapi segi siapa yang tidak hafal pun tidak apa, nanti saya terangkan balik macam mana untuk basic kepada logaritma. Okey, yang pertama sekali kita kena kenal pasti dulu. Bila kita buat soalan ungkapan begini, okey, kita mau tukarkan log 542, log 52.1, log 256/7, kita tukarkan kepada sebutan A, B dan C. Kita kena kenal pasti dulu apa nombor sepatutnya yang ada dalam setiap persamaan itu. Okey, kalau contohnya di sini kita ada log 52, maksudnya kita ada nombor 5. Kita kena nombor 2, ada nombor 2. Kita ada apa lagi yang ada nombor? Yang nombor saja kita ada log 52, sini log 53. 5 tadi kita sudah ambil, ada lagi 3 dan dengan 7. Maksudnya dari kalau kita pecahkan nombor-nombor ni, kita kecilkan 42, 2.1, 6/7 ni, mesti antara nombor 5, 2, 3, 7. Okey? Macam mana cara dia adalah dengan menggunakan faktor sepunya terkecil. Okey, FSTK. Ataupun kalau ni, kalau dalam siapa yang mengambil dalam bahasa Inggeris, kita panggil sebagai LCM. Okey, lowest common factor. Macam mana? Mula-mula kita ambil dulu, kita cari dulu lowest common factor bagi 42 ataupun FSTK bagi 42. Contoh saya buat di tepi sini ya. Okey, kita buat tepi sini 42. Okey. Okey, 42 kita boleh bahagikan dengan 2 gitu. Bahagi dengan 2. Okey, kita bahagi dengan 2, yang tinggal adalah 21. Okey. 21 boleh guna 3, kita akan dapat 7. So, dibagi 7 boleh guna 7 lah sini. So, 7 lah. Okay, 7. Mesti tinggal 1. Jadi, kalau dalam FSTK, baki dia mesti 1 lah. So, maksudnya dalam 42 ni kita ada 2, 3, 7. Okay. Ini saya pada mula. Mesti kita ada 5, 2, 3, 7. So, saya pada mula. Okay, maksudnya yang ini, kalau kita ni, kalau kita pecahkan, dia akan jadi log 5, 2, darab dengan 3, darab dengan 7. Okey, 2, 3 dengan 7. Okey, jadi maksudnya ini kalau kita pecahkan dia, maksudnya kalau kita permudahkan dia, kalau darab, dia akan jadi tambah. Okey, okey. Permudahkan dulu, log 5, 2, darab dengan log 5, 3 darab dengan log 5, 7. Okey, 2, 5, 2, 3, 7. Jadi kalau darab, okey, kalau darab maksudnya dia akan jadi tambah. Maksudnya log 5, 2 log 5, 2 sama juga dengan A. Okey, A sini, kalau darab dia akan ditambah, so tambah. Okey, log 53 akan dapat B. So, jadi sini tambah B. Kemudian, tambah log 57, jawapan dia adalah C. So, A tambah B tambah C. So, ini jawapan dia bagi yang pertama A. Okey, so, tu. Lepas tu, kita beralih kepada soalan nombor 2. Okey, bagi siapa yang sedang menonton, jangan lupa subscribe. Okey, dan masuk kepada soalan nombor 2. Okey, macam mana pula kalau dia bagi dalam nombor dalam bentuk perpuluhan. Okey. 2.1 ni macam mana kita tukar dia kepada nombor yang ada di atas ni? 5, 2, 3, 7. Macam mana? Mula-mula sekali kita kena jadikan dia sebagai nombor bulat. Okey, nombor bulat. Bukan nombor bulat lah. Yang ni kan 2.1. Maksudnya
akan jadi log 5 21 per 10. Dan tukar dia ke dalam bentuk pecahan. Dan pecahan ni mesti dalam nombor bulat lah. Atas nombor bulat, di bawah pun nombor bulat. Okey? Begitu. Kalau 21. Kalau contohnya 2, ini dia gerak sekali ke belakang. Gerak sekali ke belakang maksudnya bahagi 10 lah. Ini basic kepada pecahan lah. Dah sekolah rendah pun sudah belajar benda ni. Okey, so maksudnya 21 ni kita tukar dia kepada nombor yang ada 5, 2, 3, 7. Okey. Jadi dalam banyak-banyak ni kita boleh guna 3 dengan 7 lah. Iaitu 7 darab 3 dapat 21. Okey, jadi sini log 5 3 darab dengan 7. Okey. Per log 5. Okey. Kalau 10 maksudnya 5 darab dengan 2. Okey, 5 darab dengan 2. Jadi, kita buatlah macam tadi. Jadi, log 5, 3. Log 5, 3 bersamaan dengan B. Okey. Jadi, kalau darab, dia akan jadi tambah. Okey. Jadi, log 5, 7 sama dengan C. So, tambah C. Okey. Log 5, 5 sama juga dengan 1. So, ini tolaklah. Ini tolak. Sebab bahagi, dia jadi tolak 1. Dan log 5, 2 sama dengan E. So, ini pun tolak sebab dia bahagi. So ini pun tolak E. Tolak. Okey, betul lah macam ni ya. Ditambah C, tolak 1, tolak dengan E. So itu jawapan dia. Okey, kalau bahagi, kalau sini bahagi, maksudnya yang di bawah ni semua simbol dia akan jadi tolak. Okey, so selesai untuk soalan yang kedua iaitu B. Kemudian kita beralih pula kepada soalan yang C, iaitu log 25, 6 per 7. Ini pertama sekali yang paling kita perlu buat adalah kita kena tukar dia punya base ni. Kita base kepada log ni. Which is di sini kita ada log 5, log 5, log 5. Tapi di sini dia bagi 25. So, maksudnya log 25 tu kita kena tukarkan dia kepada log 5. Iaitu kalau tukar dia kepada log 5, itu di sejarah log 5. Lepas tu yang di atas kekalkan berada di atas, iaitu 6 per 7. So, 6 per 7 per log 5. Okey, log 5, 25 ni tetap di bawah lah. Jadi 6 per 7 tetap kekal di atas. Dan 25 ni kita letakkan dia di bawah. Ini penukaran log yang kita buat tadi. Okey, log 5, 25 maksudnya 5 kuasa 2 lah. Okey, 5 kuasa 2 akan dapat 25. So di sini kita akan dapat okey. Log 5 6 7. Okey. 6 kita boleh tukar dia. Okey, log 6 ni sahaja kita perlu tukar sebab 7 memang sudah ada di atas itulah. Jadi 6 sahaja kita perlu tukar, which is kalau 6 2 darab dengan 3. Okey, 2 darab 3 dapat 6. So sini dapat 2 darab 3 per 7. Okey. So yang ini log 5 5 sama dengan 1. 2 ni kita pindahkan dia ke hadapan, so dia akan dapat 2 lah. Okey, log 5 5 1. Jadi 2 darab 1 dapat 2. So maksudnya per 2. Okey, per 2 ataupun kita boleh buat di kita tukar dia teruslah. Darab 1 per 2. Okey, dia akan jadi macam tu. So di sini log 5, log 5 2 kita akan dapat E. So E. Okey, kalau darab dia akan jadi tambah. Log 5 3 akan dapat B. Okey, log 5 3 akan dapat B. Kemudian yang ini log 5 7. Log 5 7 sama dengan C. Disebabkan dia berada di dia bahagi, dia akan tolak lah. So, tolak dengan C. Lepas tu darab 1 per 2. So, jawapannya di sini E tambah B tolak dengan C per 2. So, itu jawapannya. Senang bukan? Okey, logaritma ni kalau kita sudah tackle dia punya basic, sebenarnya dia jadi senang. Jadi, kalau kamu ada sebarang pertanyaan, boleh tanya di ruangan komen di bawah. Ataupun, kalau kamu mau request video,
video untuk topik-topik lain, boleh sahaja ajukan ruangan komen di bawah. InsyaAllah nanti saya akan buat video lah atas permintaan korang. Okey, jadi itu sahaja daripada saya untuk soalan matematik tambahan. Bagi siapa yang sedang menonton, kami dari pihak TANS ada membuat satu kelas online. Okey, kami ada buat satu kelas online. Jadi kalau kamu berminat untuk kelas online, boleh sahaja PM kami dalam di description atas tu. Okey, ada WhatsApp kami, ada Facebook kami, ada Instagram kami, ada YouTube kami. Jadi di situ kamu boleh tengok, kalau mau tengok video-video sebelumnya ada di YouTube kami. Okey, kalau mau PM kami boleh melalui Facebook, Instagram ataupun WhatsApp terus. Klik sahaja mana-mana butang di atas. Okey. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.